Pertama saya mau mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Kalau dalam menjalankan tugas saya masih banyak kekurangan, mungkin ada kesalahan, mungkin juga ada yang kurang berkenan dengan sikap saya selama ini. Saya mohon dimaafkan. Kedua, saya harapkan joint operation ini bisa langgeng, bisa lebih lama lagi, walaupun memang faktor eksternal sangat mempengaruhi dalam hal ini. Tapi saya optimis kedua perusahaan ini bisa tetap bergandengan tangan mengarungi lautan yang yang ombak tinggi dan ya, mudah-mudahan bisa dapat proyek baru lagi dan saya diajak bergabung lagi. Sama malaikat lagi, ancam pembukanya ujung ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas sampai selama ini. Udah dibilangin yang jaminan panggil lagi itu.